Anggota DPRD Riau Ade Hartati juga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 untuk TNI. Ade berharap TNI selalu bersama rakyat. TNI diketahui merayakan HUT di setiap tanggal 5 Oktober. Bagi bangsa Indonesia, TNI memegang peran penting. Para prajurit TNI yang terbagi ke dalam 3 satuan, yakni udara, darat, dan laut, senantiasa terus menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi. Anggota DPRD Riau Ade Hartati juga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 untuk TNI. Ade yang merupakan putri purnawirawan TNI mendoakan TNI semakin tangguh dan berharap TNI selalu bersama rakyat. Ya, yang pertama, selamat Hari Tentara Nasional Republik Indonesia 5 Oktober. Nah, kita melihat bahwa TNI sudah sangat usianya sudah sangat panjang, dan kita berharap TNI tentu menjadi tangguh dan tetap bersama rakyat dalam rangka mengawal NKRI. Kita berharap TNI tetap berada pada posisi bersama rakyat. Selamat HUT TNI 5 Oktober. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan bernama Tentara Keamanan Rakyat. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal HUT TNI diperingati setiap 5 Oktober. Fresti Bosyala Yonda dan Randi Saputra melaporkan.